Ini sudah bukan mimpi lagi, tapi ini dunia nyataku. Keputusan untuk mengabdi bukanlah hal yang mudah, namun penuh pertimbangan. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk berhijrah dari kampung tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Disinilah aku mengabdi, berbakti kepada negeri dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersiapkan generasi untuk menjadi Indonesia lebih baik. Sebagai manusia biasa, aku masih mempunyai kekurangan, termasuk di dalam aku sebagai seorang guru. Seperti halnya kurang memahami bahwa mereka sebagai seorang siswa memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Mereka seperti planet di sebuah galaksi, di mana setiap planet mempunyai rotasinya sendiri-sendiri. Saya akan mencoba mengejawantahkan pesan Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan siswa yang selamat dan bahagia. Saya akan terus berinovasi, mencoba hal baru terkait dengan praktik pendidikan dan pengajaran yang baik. Menyenangkan. Cara belajar baru ini saya menjadi sangat nyaman dan cocok untuk diri. Ya, menurut saya bagus ya seperti itu buat sebelum mulai pelajaran, bikin belajar itu lebih santai lah. Rasakan saat ice breaking tadi, saya sangat senang, mood saya membaik. Ngantuk yang tadi yang menghantui saya seketika menghilang. Rasakan saat ice breaking tadi adalah saya senang. Nasihat yang paling berkesan di saya adalah selalu berbuat baik. Menurut saya selalu mengajarkan untuk selalu disiplin. Kayak kata-kata yang paling saya ingat dari Pak Didi adalah ketika dia bilang, kalian tuh semuanya bisa, nah nggak ada yang nggak bisa kalau kalian mau belajar. Karena setiap memulai pelajaran dia selalu memberikan nasihat. Nah menurut saya nasihat itu penting sih buat memberi wawasan saya. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga langkah ini diridhoi untuk saya bisa menjadi tauladan untuk mereka, dan saya bisa berinovasi tidak hanya bagaimana siswa belajar dengan cara saya mengajar, tetapi saya juga harus mampu mengajar dengan cara mereka belajar.